Panitia Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun memberikan update harga komoditas di wilayahnya. Dia mengatakan harga TBS sawit dan minyak sawit mentah, crude palm oil CPO, dan inti sawit di Jambi pada periode 5 hingga 11 Agustus 2022 mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar pada harga TBS usia Oktober 20 tahun naik Rp169 dari Rp1.847 menjadi Rp2.016 per kilogram, ungkap Putri di Jambi, Sabtu, 6/8. Putri menjelaskan hasil penetapan harga TBS di Jambi menyebutkan harga CPO juga naik sebesar Rp806 dari Rp8.347 menjadi Rp9.153 per kilogram. Sementara itu, untuk harga inti sawit pada periode kali ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp240 dari Rp4.383 menjadi Rp4.623 per kilogram, katanya. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat yang dihadiri para pengusaha koperasi dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur. Sekian harga sawit untuk tanggal 8 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.